Inspirasi kali ini saya ambil dari buku saya sendiri yang baru terbit akhir 2016 ini yang berjudul Ayah Baik, Ibu Baik. Nah, episode kali ini saya mau angkat dari ayah baiknya. Apa sih ayah baik itu? Bukan yang kaya tapi punya integritas, bukan yang terkenal namun bisa pegang janji, bukan yang agamanya aktif tapi punya moral, bahkan kalau perlu bukan pinter tapi baik. Nah, kita akan belajar mengenai kebaikan-kebaikan seorang ayah yang dibutuhkan oleh anaknya. Apa yang diharapkan atau sepantasnya diberikan seorang ayah kepada anaknya? Nah, anak akan belajar mengenai kepriaan, ya. Jadi pria sejati itu bukan kalau ototnya maco gitu ya, tapi kalau dia punya kepribadian. Jadi bukan kalau dia gaya, boleh gaya keren gitu ya, tapi utangnya banyak. Jadi integritas. Nah, kepriaan itu lebih berbicara mengenai karakter, moral, integritas, jujur, antusias, rajin, bertanggung jawab, berani mengambil keputusan dan bertanggung jawab apapun hasil keputusan yang diambil. Nah, itu hal-hal mengenai kepriaan yang lebih dibutuhkan dipelajari oleh seorang anak dari bapaknya. Dan hal-hal seperti ini, ayah baik seperti ini itu bisa kalau mau, sekali lagi. Maka semuanya pasti bisa jadi ayah yang baik. Tapi kalau terkenal, kaya, suksesnya, nggak punya modal, nggak bisa kaya gitu kan. Ketika anak belajar hal-hal yang esensial mengenai kelaki-lakian, mengenai kepriaan seperti ini, maka dia akan sukses, dia akan berhasil. Karena itu mari kita menjadi seorang ayah yang baik. Karena kita bisa jadi ayah yang baik melalui pengembangan kepribadian, kepriaan kita sebagai seorang yang berkelamin laki-laki. Kita mengembangkan kepribadian, kepriaan, maka kita bisa akan menjalankan fungsi sebagai ayah baik. Ayah yang bertanggung jawab maka membuat anaknya merasa aman. Nah, Profesor Dr. Gerard Edelman, ahli mengenai otak yang maksimal, dia meneliti mengenai anak-anak yang pintar. Ternyata anak-anak yang merasa aman itu lebih berani mengeksplorasikan fungsi-fungsi kecerdasannya. Anak lebih berani mencoba, maka anak menjadi lebih kreatif. Ayah-ayah yang melindungi anaknya dengan bertanggung jawab, maka anaknya lebih kreatif, berani mencoba. Otomatis dia akan mencapai pencapaian yang lebih hebat karena dia lebih pandai. Mungkin bukan soal pandai, lebih kreatifnya, lebih berani. Kenapa? Punya kedekatan hubungan dengan ayah yang memberi rasa aman. Tapi sebaliknya, ayah yang tidak memberikan rasa aman gitu, anaknya penakut, nggak berani mencoba, tidak kreatif, nih IQ biar tinggi, pencapaiannya tidak maksimal. Ayah baik, bukan ayah hebat, mewariskan nilai-nilai. Dengan nilai-nilai itu, maka anaknya bisa mencapai prestasi hebat. Saya sendiri mengalami hal ini. Ayah saya, kakek saya, semuanya mereka orang-orang miskin, bahkan tidak punya rumah dan tanah. Ayah saya menjagai tanahnya orang lain di kota Solo. Tapi ayah dan ibu saya, keduanya saya sebut ayah dan ibu baik. Mereka bahkan ayah dan ibu teladan. Mereka menjadi guru SD yang menjadi guru teladan di Jawa Tengah dari kota Solo. Kenapa? Hidupnya lurus, tidak belok kiri, tidak belok kanan. Ketika ada orang tua murid daftarkan anaknya sekolah, memberikan upeti supaya diterima. Kalau anaknya nggak pinter ya nggak diterima. Dan kalau diterima, upetinya diambil, dikasih tukang becak. Aduh, wih, kita sendiri miskin tapi terima upeti dikasih orang lain. Nah, diam-diam saya mempelajari atau mewarisi keteladanan ini, nilai-nilai, integritas, dan itulah sebenarnya yang membuat saya orang miskin merantau ke Jakarta, tapi nilai-nilai dan integritas yang saya miliki membuat saya pun juga dipercaya orang, diberikan modal, buka perusahaan, mendapat saham dengan saya menyetor diri saya dan mendapat nilai saham. Tapi saya diberi saham bukan karena uang yang saya miliki, tapi karena saya punya profesional, punya profesi, tapi juga karena punya integritas. Karena itu saya tidak menyesal menjadi anak orang tua saya yang walaupun tidak kaya, tapi mewariskan nilai-nilai sebagai laki-laki kepriaan yang baik.